Yo, what's going on? Uwa-uwa sekalian, League of Ancient bagi-bagi giveaway lagi. Jadi buat Uwa yang kemarin belum menang atau ketinggalan giveaway-nya, ini ada giveaway lagi senilai 2050 US dollars. Dan ini waktunya terbatas ya, dari tanggal 18 November sampai 21 November, which is ini cuma 3 hari. Ini adalah sebuah giveaway berupa skin dan kapsul. Jadi skin itu adalah skin NFT-nya tentu saja ya, skin dari hero yang nanti gua mainkan. Dan ini hadiahnya Genesis lagi ya. Nanti link-nya ada di deskripsi seperti biasa. Dan kita lihat dulu ke Discord mereka seperti apa ini kebijakannya atau rules dari giveaway yang kali ini. Dan ini kita lihat di sini di Discord mereka, 2050 NFT. Jadi senilai 2050 US dollars ya, berupa NFT skin dan kapsul giveaway. Untuk juara 1 dan 2 mereka mendapatkan Genesis skin seharga 500 US dollars each before launch. Jadi seorangnya mendapat 1 Genesis skin. Dan juara 3, 4, 5 mereka mendapatkan Alpha Capsule senilai 300 US dollars per orangnya ya. Dan untuk 6, 7, 8, 9, 10 mereka mendapatkan Beta Capsule senilai 30 dollar each before launch. 10 Amazing Fries to be given out right before our pre-sale. Jadi dibagikannya sebelum pre-sale ya Wak. Jadi pre-sale-nya itu kan nanti bulan Desember ya. Wak stay tune, nanti ane update gitu Wak. Dan ini campaign-nya berakhir 21 November ya, karena ini cuma 3 hari. Alright, sekarang langsung saja cara-caranya. Nanti setelah Uwa klik link yang ane kasih, maka akan ada tampilannya. Dan by the way, ini kita kasih bendera Indonesia dulu ya. Dan ini dia, nanti kalau Uwa udah ngeklik link yang ane bagikan, nanti tampilannya seperti ini. Ini ada entries itu 0 ya, total entries 4752. Itu total yang memasukkan gitu, total tiket yang terkumpul ya. Dan nanti akan diundi dari total itu. Nah, jumlah entries UA ini semakin banyak maka akan semakin gede juga peluangnya. Dan di sini bisa kita baca sedikit ya. Nah, ini sama kayak tadi sih ini sebenarnya. Ini katanya join Telegram itu dapat 1 entry. Join Telegram official group dapat 1 entry juga. Referral itu dapat 3 entry. Jadi ketika UA ngajak teman UA dapat 3 entry. Gampang saja, tinggal klik nanti Uwa dibawa ke sini dan Uwa bagikan links, ajak teman Uwa buat daftar juga. Dan itu simple, nggak terlalu ribet. Ini gampang, mudah dan nanti Uwa bakalan mendapatkan entries di sini. Oke, ane kasih contoh. Ini Uwa kalau belum login, nanti login dulu ke akun Glim Uwa. Kalau Uwa pernah ikut airdrop sebelumnya dan Uwa pernah login, biasanya ini udah langsung tercantum ya Wak. Dan kita langsung saja. Nah, di sini misinya cuma ada 3, join Telegram dan join official channelnya. Kita klik langsung aja dan kita akan dibawa nanti ke Telegramnya. Karena aneh udah, maka aneh udah bisa langsung. Dan untuk yang referral, nanti tinggal Uwa klik muncul referral Uwa. Tinggal copy ini, bagikan ke kawan-kawan Uwa. Dan nanti seperti ini, nambah entries-nya ya. Ini aneh udah nambah 2 entries dari tadi yang 0. Nah, si yang 2 ini nantinya jadi tiket yang ikut diundi gitu Wak. Tiket yang untuk memenangkan giveaway kali ini. Semoga Uwa semuanya sehat dan beruntung ya Wak. Dan sedikit recap atau pemberitahuan ulang ya buat Uwa yang belum tahu apa itu League of Ancient. Jadi League of Ancient ini adalah sebuah game NFT yang mana mengusung atau mengangkat tema MOBA. Ya, seperti Uwa tahu, MOBA itu adalah salah satu game yang paling banyak dimainkan di planet bumi.
Salah satu contoh game MOBA itu adalah Mobile Legend dan Dota 2 ya. Atau mungkin versi Androidnya ada League of Legends. Dan ini dari segi logonya sangat mirip banget dengan League of Legends ya Wak. Sedikit pengetahuan buat ua-ua yang mau main game NFT biar tidak ngedolewak nincak waduk. Oke, jadi game NFT itu nggak cuma tentang memainkan gamenya saja, nggak cuma tentang cuan ketika gamenya rilis, tapi tentang investasi di baliknya juga. Ya, karena game NFT sudah pasti dibarengi dengan tokennya biasanya. Mungkin ada beberapa yang menggunakan reward-reward dari koin-koin yang udah launching ya. Tapi kebanyakan mereka dibarengin dengan token-tokennya. Jadi mereka launching gamenya sekaligus launching tokennya juga. Dan biasanya mereka mengadakan pre-sale buat para investor yang pengen ikut beli di harga sebelum launching gitu Wak. Jadi game NFT ini lebih mirip ke sahamnya gitu. Kalau gua pengen jadi investornya, jadi gua nggak cuma memainkan gamenya ketika rilis nanti, tapi gua juga beli ikut whitelistnya, beli pre-sale-nya sebelum harganya melambung. Misalkan sekarang harganya 0,05 per loa-nya ya, gua bisa beli dan ketika nanti launching harganya naik, kan gua juga profit dari situ. Lumayan bukan? Alright, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, kok bulak balik. Okay, you dadah, bye bye.